Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami memimpin rapat dinas bulan Mei tahun 2024 di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Senin 20 Mei 2024. Rapat dipandu oleh Sekretaris Daerah Ade Suryaman. Bupati Sukabumi dalam arahannya meminta agar instansi terkait selalu melakukan evaluasi kinerja demi pembangunan lebih merata. Percepatan pembangunan berkaitan erat dengan peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Bupati menekan instansi kecamatan dapat melakukan inovasi terhadap peningkatan PAD selain dari PBB. Bupati mengingatkan kepada seluruh OPD senantiasa tidak bekerja secara independen, tetapi terus melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pihak terkait, agar percepatan pembangunan Kabupaten Sukabumi segera terrealisasi. Haji Marwan pun menghimbau semua OPD dapat menjaga jiwa korsa sebagai ASN menjelang pelaksanaan pilkada. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tim peliput melaporkan.